Viral di media sosial saat berjalan kaki dan bernyanyi bersama para biksu, Serma Supardi terima penghargaan dari Komandan Kodim 0710 Pekalongan. Beginilah video aksi Babinsa Kodim 0710 Pekalongan yang sempat viral di jagat maya. Video berdurasi 36 detik itu memperlihatkan aksi Serma Supardi menyanyikan lagu Long March dengan penuh semangat saat mengiringi perjalanan ritual tudong 32 biksu di Pekalongan. Video yang pertama kali diunggah akun Instagram Young Buddhist Association dan diunggah akun TNI Angkatan Darat dengan narasi, Bapak Babinsa TNI mencoba memberikan semangat para biksu dengan nyanyian yang biasa dinyanyikan oleh para prajurit. Ketika sedang latihan berjalan dengan berbaris itu, kini sudah dilihat lebih dari 150 ribu kali. Dan sudah mendapatkan lebih dari 13 ribu like dan ratusan komentar. Atas aksi tulusnya Babinsa Kodim 0710 Pekalongan Serma Supardi, kini dirinya diganjar penghargaan dari pimpinannya di Kodim 0710 Pekalongan. Prosesi pemberian penghargaan tampak berjalan penuh hikmat, dengan ditandai pemberian piagam penghargaan dari Komandan Kodim 0710 Pekalongan, Letkol Infantri Rizky Aditya kepada Serma Supardi, yang juga disaksikan peserta apel yang digelar di Aula Makodim setempat pada Selasa 30 Mei 2023. Dalam sambutannya, Komandan Kodim 0710 Pekalongan, Letkol Infantri Rizky Aditya, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Serma Supardi yang dengan ikhlas menjalankan tugas pada saat mengawal perjalanan 32 biksu saat melintas di Pekalongan. Dedi Rizky juga menyampaikan salam apresiasi dari Komando Atas kepada Serma Supardi. Baik, terima kasih Pak Supardi telah melaksanakan kegiatan pengawalan biksu dari Thailand dan tim dan rekan-rekan, dilaksanakan dengan ikhlas, tulus. Jadi kegiatan yang dilaksanakan tersebut berdampak positif bagi TNI Angkatan Darat dan tentunya bangsa Indonesia. Nah, dengan semangatnya mendampingi biksu mendapat nilai positif masyarakat dan akhirnya kami dari Kodim 0710 Pekalongan memberikan penghargaan sama seperti tersebut membawa nama harum TNI dan bangsa Indonesia. Berapa anggota kemudian yang dapat penghargaan kemudian? Untuk seluruhnya anggota yang mendampingi 33 orang, kemudian dengan Serma Supardi sendiri yang viral tentunya ya, sama-sama yang viral. Semuanya dapat kemudian ya? Semua dapat. Mungkin pesan buat anggota kemudian? Pesan buat anggota tadi saya sampaikan bahwa marilah kita melaksanakan tugas, melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas. Jangan mau hanya dinilai dari pimpinan dari atas, tapi bekerjalah dengan ikhlas, insya Allah pahala atau kemampuan kita diterima oleh Allah SWT. Sementara Serma Supardi mengaku kaget saat tahu videonya viral di media sosial. Dirinya mengaku tidak menyangka apa yang dilakukan bisa sampai viral dan diketahui pimpinannya. Serma Supardi mengaku saat menyanyikan lagu Long March itu spontan yang tujuannya untuk membakar semangat para biksu yang telah melaksanakan ritual tudong dengan berjalan kaki menuju Candi Borobudur. Kemarin ngawal biksu kemarin Pak, apa sih Pak lagu yang dinyanyiin Pak? Biasa kami dalam melaksanakan latihan, untuk mengurangi kecapean kami melaksanakan lagu yaitu Lemas. Lemas itu dengan tujuan supaya yang sekiranya letih, capek itu hilang. Juga untuk membakar semangat juga Pak ya? Untuk membakar semangat, supaya perjalanan yang masih jauh itu tetap semangat, tenaga masih fit, biar nyampe tujuan. Dan para biksu itu senang ya? Lihat Bapak nyanyi gitu, para biksu senang Pak ya? Para biksu tampak senang sekali walaupun tidak mengerti apa yang saya nyanyikan. Cuman mungkin dari lagu itu membuat semangat, membuat saya ikut nyemangati beliaunya, akhirnya biksu ikut senyum-senyum. Sempat kaget gak sih Pak, sempat viral gitu Pak? Kaget gak? Saya tidak menyangka sama sekali karena begitu kegiatan selesai, saya sekedar melaksanakan perintah dari komandan, melaksanakan pendampingan, selesai sudah. Akan tetapi kami nyampe di rumah, dari teman-teman menyampaikan bahwa Bapak viral, Bapak viral. Tidak terduga sama sekali. Sempat kaget berarti Pak ya? Iya, sempat kaget. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. 2, 3. Long mas adalah jalan jauh yang harus kita tempuh,
dengan semangat satria kesatria, naik gunung turun gunung dan semangat lelah kaki lecet, sepatu diseret kerongkongan haus dahaga. Seifrobani, Batik TV, melaporkan.